Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik atau Himanistik FISIP UNRI menggelar event olahraga bernama Public Sport Competition. Event ini mempertandingkan dua cabang olahraga yaitu badminton dan futsal dengan peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa serta alumni. Bertempat di salah satu gedung olahraga di kawasan Panam, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik atau Himanistik FISIP UNRI Sabtu lalu menggelar event olahraga bernama Public Sport Competition. Event ini mempertandingkan dua cabang olahraga yakni badminton dan futsal dengan peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa serta alumni. Acara ini dibuka langsung Ketua Ikatan Alumni Administrasi Negara atau Administrasi Publik FISIP UNRI, Billy Pranata. Untuk pelaksanaan pertandingan perlombaan, panitia membagi kegiatan ini menjadi dua bagian. Untuk cabang badminton digelar 11 hingga 12 Mei, sementara cabang futsal baru akan digelar pada tanggal 18 hingga 19 Mei mendatang. Menurut panitia, kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi antar keluarga besar Administrasi Publik FISIP UNRI, sekaligus memperkuat hubungan emosional serta kekompakan antara mahasiswa dan alumni. Fadil Adensyah, selaku Bupati Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan Public Sport Competition, yang dimana tujuannya itu mengikat tali silaturahmi antar keluarga besar Administrasi Publik dan juga mahasiswa aktif Administrasi Publik. Dan di mana peserta itu terjadi jurusan kami, yaitu Public dan Administrasi. Salah satu peserta, Fitra, mengatakan kegiatan ini sangat baik dalam menjaga silaturahmi antara mahasiswa dan alumni, termasuk dalam melatih kemampuan dirinya di bidang olahraga. Saya, tanggapan saya tentang kompetisi yang diadakan di Manchester ini, saya cukup merasa senang karena dengan ini saya bisa menyalurkan hobi saya dan juga bisa mengadakan silaturahmi dengan angkatan-angkatan sebelumnya sejauh ini, jadi kami bisa lebih akrab dan rasa kekeluargaan di antara kami tidak terputus. Dalam acara ini, seluruh peserta baik dari kalangan mahasiswa dan alumni berbaur menyukseskan event yang merupakan salah satu program tahunan dari pengurus Himanistik FISIP UNRI. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.